44 pengunjung Telaga Tujuh Langkawi terperangkap akibat banjir hari ini. Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, anggota Bomba menjalankan gerakan menyelamat mangsa yang terperangkap akibat kepala air di Telaga Tujuh, Langkawi, pagi tadi, tanggal 16 Oktober tahun 2022, sebanyak 44 pengunjung air terjun Telaga Tujuh di Langkawi dilaporkan terperangkap akibat kepala air pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi, pengunjung terbabit ke kawasan riadah itu untuk mandi di air terjun. Sebelum cuaca hujan lebat, Ketua Polis Daerah Langkawi Asisten Komisioner Sariman Ashari berkata pihaknya mendapat maklumat orang awam terperangkap di kawasan terbabit pada jam 10.35 pagi. Setakat ini, kita dimaklumkan seramai 44 mangsa terperangkap di kawasan air terjun Telaga Tujuh. Bomba dan polis berada di lokasi bagi memberi bantuan. Operasi menyelamatkan semua mangsa masih dilakukan, katanya dalam kenyataan, hari ini. Menurut BH, difahamkan, pasukan penyelamat berhadapan kesukaran untuk memasuki tempat kejadian karena kepala air dan limpahan sungai.